lancar dan sukses, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya. Kita awali dari Sungai Deli untuk sungai-sungai lainnya di seluruh penjuru negeri, serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman pimpin apel kesiapan gotong royong bersih Sungai Deli di lapangan Benteng pada Rabu 27 September 2023 pagi. Dalam kegiatan apel kali ini, rangka gotong royong bersih Sungai Deli kolaborasi pemerintah Medan bersama TNI AD Peduli Deli. Pantauan potret multimedia di lokasi, terlihat para personel TNI dan Polri, anggota Komisi 1 DPR RI, pejabat Gubernur Sumatera Utara, Wali Kota Medan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Bupati Deli Serdang, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumut. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai mewujudkan peduli TNI pada sungai di mana sungai sebagai akar sumber air bersih. Kepala Staf TNI Angkatan Darat meminta melalui gotong royong ini diharapkan dapat mengedukasi sekaligus mengunggah kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sehingga tidak membuang sampah lagi ke sungai. Aksi gotong royong ini akan dilakukan selama 64 hari ke depan terhitung mulai hari ini. Direncanakan sepanjang lebih kurang 34,5 km aliran Sungai Deli akan dibersihkan. Jenderal Dudung kali ini berkesempatan secara simbolis memberikan peralatan untuk membersihkan Sungai Deli. Suatu kebanggaan bagi TNI AD dapat ikut serta dan dilibatkan untuk kolaborasi bersama Forkopimda, Polda Sumut dalam rangka gotong royong Sungai Deli. Semoga acara ini aman dan sukses dan masyarakat dapat menikmati hasilnya, pungkas Kasat. Serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya. Kita awali dari Sungai Deli untuk sungai-sungai lainnya di seluruh penjuru negeri, serta untuk masyarakat yang bersih dan sehat menuju Indonesia maju. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita semua dalam mempersembahkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.